Sebastian Mameru. Kali ini gue berkunjung ke rumah kawan gue. Nama farmnya ZDN Gapi. Nama anaknya beliau nih, katanya namanya Jidan Gapi. Jidan Gapi ya bang ya? Iya bang. Langsung aja gue kenalin nih sama ownernya. Bang, siapa bang namanya bang? Anto. Namanya Bang Anto. Bang, nih gue lihat ya bang ya, koleksi ikan gapi lu, wah lumayan bang, banyak nih emang ya. Gue lihat di sini ada berapa jenis nih bang, kalau untuk ini bang, di farm lu sendiri bang? Nah, 11 jenisan bang. 11 jenisan ya bang ya? Iya. Emang jual kita biara gapi itu banyak banget jenisnya ya bang ya? Oh, iya bang. Jadi semakin banyak kita juga kewalahan ya untuk ini, makanya kita pilih aja ya bang. Tapi rencananya ada yang bakal difokusin nggak nih bang di Jidan Gapi ini bang, di Jidan Gapi ini? Rencananya kita kayak mau fokus ke AFR ya bang. Mau main di AFR ya bang ya. Jadi kenapa bang alasannya bang? Mau main di AFR? Di sini kayaknya airnya cocok juga buat di AFR tuh, nggak kayak yang lain gitu. Jadi lumayan banyak juga di sini, nggak jarang mati juga. Yang sakit juga jarang ya bang ya, stres juga jarang gitu ya bang ya. Jadi cocok ini nih airnya ya bang ya untuk AFR ya bang ya. Di sini. Jadi karena gua lihat juga nih di sini AFR-nya banyak juga nih untuk ininya generasinya ini tuh stoknya banyak. Dan di sini Bang Anto juga jual ini nih bang ya, perlengkapan ya bang dan ya, aksesoris ya bang ya. Di sini nih ntar gua contohin. Jadi lu kalau mau pesen-pesen apa ya perlengkapannya itu kepoin aja ntar di Instagramnya Bang Jidan juga deh. Ya. Bang Anto ada ya bang ya. Ya. Nah di sini gue mau kasih tahu nih, gue turunin. Jadi di sini gue apa ya, gue kenalin nih yang lu butuh apa nih. Nah ini nih apa nih bang? Ini serokan gayung bang. Serokan gayung ya bang ya, sekalian ada airnya gitu ya bang ya. Ini buat bang bulan apa? Nah ini, nah ntar Bang Anto ini juga reseller, jadi kalau lu ngambil banyak harga pasti bisa cincah ya bang ya. Jadi kalau lu mau buat jual lagi nanti masih bisa, karena jatuhnya agen lah kalau saya bilang, karena beliau itu produksi sendiri bang. Produksi sendiri. Nah ini di sini nih banyak ini serokan gayung ya bang ya. Ini apa nih bang kalau ini bang? Ini buat serokan ikan bisa, buat kutir bisa. Oke, ini buat kutir bisa, buat serokan ikan bisa. Sekarang buat cu, buat cu ya, kalau untuk yang hobi cupang ya atau jentik-jentik nyamuk lah. Nah terus di sini juga ada inovasi baru nih dari Bang Anto nih. Bang Anto produksi sendiri juga nih. Nah kan kalau ini yang untuk gayung serok lah. Nah di sini ada produk mantep nih buat nih buat pakan kutir atau enggak lu buat nyelok artemia. Jadi lu nggak usah pakai pipet, lu bisa ini takarannya bisa lu ini untuk per akuarium. Ya bang. Kalau untuk masalah harga, lu bisa cek aja nanti di Instagram. Kalau enggak, lu langsung WhatsApp ke Bang Anto. Bang, gua mau tanya-tanya lagi nih ya bang. Main di Gapi udah berapa lama bang? Sekitar 1 tahun setengah. 1 tahun setengah nih ya bang ya. Kenapa bang Aw bisa suka di Gapi bang? Ya kita sih emang awalnya udah hobi ya bang ya. Lama-lama kok kita enak juga gitu ya, lihatnya terus bisa kita jual juga. Benar. Jadi ini ya bang ya, kalau udah di kamar begini kan nih tanknya banyak, kita lihat juga ada ikan warna-warni begini jenisnya. Jadi enak banget ya bang ya. Benar. Buat ngilangin suntuk. Bang, gua mau nge-review ikan yang ada di sini nih ya bang ya. Boleh. Terus kalau memang berkenan nih, gua minta kisaran harga ya bang ya. Iya, boleh bang. Terus kalau yang mau gimana nih bang? Bisa boleh datang nggak bang ke farm lu bang? Boleh bang. Oke, di mana nih bang? Alamatnya nih bang? Di Jalan Raya Joglo. Jalan Raya Joglo ya. Ya udah. Lampu Merah McD bang. Pokoknya patokannya Lampu Merah McD Joglo Jakarta Barat ya bang ya, maksudnya. Jakarta Barat. Oke, langsung aja ntar gua review ikannya dan gua minta kisaran harganya. Mungkin ada yang minat langsung aja ntar japri ke Bang Anto. Bang Anto, ini saya mau review ya bang ya. Ya silakan bang. Nih saya mau lihat di sini nih bang. Di sini ada ini jenis apa nih bang? Sky Blue bang. Nah ini dia Sky Blue. Kita cek ikan ini. Ini indukannya kayaknya udah apa ya bang ya? Udah indukan dewasa ya bang ya? Iya bang. Nih. Untuk kisaran harganya berapa nih bang untuk? Kalau ini sih lumayan pedes, kalau pedes ini ya bang ya. Berapa nih bang? Saya biasanya dari 150 sampai 300an bang ini. Oke, siap. Udah ketahuan nih bang ini. Delta ya bang ya? Delta bang.
Nah ini untuk ekor delta, ekor jadul nih lagi dicari juga sekarang-sekarang ini ya bang ya, balik lagi back to basic. Nah untuk yang sebelahnya nih, wah ini mantep juga nih Josh nih, Blue Dragon ya bang ya. Nah ini dia nih Blue Dragon nih, Blue Dragonnya juga nyos banget nih. Kita ngambil set. Ini usianya kira-kira berapa nih bang, Blue Dragonnya nih bang? 3 bulanan bang. 3 bulanan ya bang ya, 3 bulanan up nih. Nah ini juga warnanya juga udah joss nih. Bang untuk Blue Dragon ini dibanderol berapa nih bang, kisaran harganya bang? Dari 150 sampai 250an bang. Oh dari 150 sampai 200an ya bang ya? Sampai 250. Iya. Nah jadi kalau lu yang mau minat untuk Blue Dragonnya bisa di... Di sini nih, di Jidan Gapi, di ZDN Gapi nih, ada kisaran harganya dari 150 sampai 250. Nah, di sini juga ada Sky Blue, cuman nih anakannya jatuh ke... Ada rednya ya, Red Sky. Ya, Red Sky. Nah. Bang, gue langsung aja ke Redless ya bang ya, di sini ya bang ya. Kalau untuk Redless ini harganya berapa nih bang, pasarannya nih bang? Ini sih biasanya pasaran 80 sampai 150-an lah bang. 80 sampai 150 ya bang ya. Ini yang minat untuk pattern atau corak nih dari jenis Redless dibanderol dari 80 sampai 150-an ya bang ya. Bang, gue mau tanya nih bang, selama ngebreed Gapi itu ada kendala nggak sih bang? Ya paling ya biasa gitu ya bang, jamur lah, pinrot ya yang umum-umum aja ya bang ya. Terus penanganannya gimana bang? Biasa sih dari air ya bang ya. Kadang kita airnya bisa kurang, airnya kurang ini bang. Iya. Kurang bersih apa gitu. Jadi harus rutin ya bang ya kalau itu ya bang ya untuk kebersihan airnya ya bang ya. Nih bang, nih gue pengen lihat nih bang, di sini ada YTKC nih ya bang ya, Yellow Tiger King Cobra ya bang ya. Iya bang. Nah ini mantep banget nih barnya nih tuh, mantep tuh nih barnya nih kelihatan nih. Ini YTKC nya dibanderol berapa nih bang? 100 sampai 200 bang. 100 sampai 200 ya bang ya. Tuh mantep banget tuh. Udah kayak ikan Sumatera yang tiger, ini tiger fish. Tiger cobra ya. Yellow Tiger King Cobra, mantap lah. Mantep banget nih. Tuh. Set nih, yang gak nahan nih barnya nih, jelas banget corak barnya nih bang. Nih bang, gue pindah ke sini, gue lihat nih Black Moscow ya bang. Iya, ya. Black Moscow bang. Nih ada ribbonnya, jenis ribbonnya ya bang ya, kalau untuk wanitanya nih bang, untuk betinanya nih tuh. Joss juga tuh ribbonnya. Nih, kisaran harganya berapa bang untuk Black Moscow ini bang? Jual 100 sampai 2,5 bang, tergantung kualitasnya. Tergantung kualitas ya, tergantung grade-nya dari 100 sampai 250. Di IG juga suka posting kan ya bang ya? Posting bang. Oke lah, nih kalau yang mau ngeliat di IG-nya juga bisa nanti ditaruhin di link-nya. Jidan Gapi nih di ZDN, nanti gua taruhin di deskripsi. Nah ini gua pengen lihat nih di sini ada Metal Snake Skin Blue Grass. Nah di sini nih. Untuk MSSBG-nya berapa ini bang? Banderolnya bang? 100 sampai 200 bang. 100 sampai 200 ya. Ini umurnya kayaknya 3 bulan up ya bang ya? Iya bang, 3 bulan up. Untuk Redless-nya juga Redless, lagi banyak juga ya bang ya, lagi banyak nih. Bang, gue dengar-dengar lu pengen banyakin AFR ya bang ya. Iya bang. Alasannya kenapa bang? Kayaknya di sini cocok juga bang, AFR bang. Air ya gitu ya bang ya, dan kayaknya lu juga dengan AFR itu gimana ya bang ya, kayaknya dapet gitu ya bang ya, feel-nya gitu bang. Oke bang, nah ini AFR ya bang, untuk indukan pejantannya semua nih ya bang. Iya bang. Ini umur berapa nih bang kalau untuk ini? 3 bulanan bang. 3 bulanan ya. Kisaran harganya berapa nih bang kalau ini dibanderolnya nih bang? Kalau yang ini 150 sampai 300 bang. 150 sampai 300. Memang nih kan legenda ya bang kalau di Gapi ya bang ya. Kalau jenis albino full red. Tergantung kualitas juga. Tergantung kualitas ya. Kalau ikan rejekan mah harganya juga nggak terlalu ini.
Tapi kalau jenis albino yang satu ini memang mantep lah bang, joss banget. Nah di sini ada indukan pejantan sama betinanya, ada nih lagi proses breeding ya bang ya, dikawinin ya bang ya. Nah ini kalau mau nyari ikan AFR di sini bisa nih di Jidan Gapi. Harganya dari kisaran berapa tadi bang? 150 bang. 150 sampai dengan sekian. Bang, gue mau tanya lagi nih bang. Lu jual pakan juga kan bang? Pakan ada bang. Saya jual Artemia bang. Artemia, Artemianya jenis apa bang? Bisa ditunjukin nggak bang? Apa stoknya masih ada nggak bang? Stok masih bang. Oke bang, saya mau lihat ya bang ya. Nah ini pakannya jual juga dari jenis Artemia ya bang ya. Ini Artemia tetas ya bang ya? Iya bang. Berapa bang untuk ini refill ya bang ya? Refill bang ya, dari 20 gram sampai kemasan 60 gram bang. Dari 20 gram sampai 60 gram. Nanti kalau yang mau pesan-pesan Artemia tetas juga bisa ya bang ya? Iya. Oke lah, nih bang, gue mau lanjut nih bang ke sini nih bang. Di sini ada black cobra, cuma ini masih anakan ya bang ya, ya untuk black cobra ini. Indukannya gimana bang? Masih ada bang? Indukannya tinggal betinanya ya bang. Oh, tinggal betinanya. Kejual. Udah kejual ya black cobranya. Nah ini kalau ada yang mau juga nih umur segini masih di lego juga nggak nih bang? Belum bang. Belum ya bang ya? Ya. Masih pengen dibesarin lagi sama dibanyakin ya bang ya. Nah bang, di sini ada merah-merah juga nih bang, cuman jenisnya ASSRT albino snake skin red tail. Nah ini kita lihat penampakan ini. Ini albino snake skin red tail. Nah untuk jenis albino snake skin red tail ini berapa bang bandrolnya bang? 100 sampai 200 bang. 100 sampai 200 ya bang ya. Nah di sini ada di badannya ada corak snake skin ya bang ya. Iya. Albino snake skin. Albino nih jenisnya. AFR bercorak. AFR bercorak. Oke lah, nah ini. Bang, nih gue mau tanya ya bang ya. Di sini gue lihat koleksinya kan banyak nih ya bang ya. Ini ada HB Blue juga ya bang ya. Iya bang. Ini ekor Delta juga ya bang ya. HB Blue-nya. Ini untuk kisaran harga dibanderol berapa nih bang? Kita 100 sampai 250 bang, harga ya. 100 sampai 250 ya bang ya. Oke lah, manis lah bang. Nih gua mau lompat nih bang kesini nih bang. Nih ada, gua lihat di sini ada HB Red nih ya bang ya. Iya bang. Nih HB Red-nya pedes juga nih warnanya, maksudnya agak mantep ya, lah. Indukan ya. Indukan. Nah ini untuk HB Red-nya dibanderol berapa bang? 150 sampai 250 tuh bang. Dari 150 sampai 250 ya. Ekornya dari mana banget tuh. Mantap. Delta juga ya bang ya? Iya bang. Oke. Ini ada ikan koridorasnya ya bang ya? Iya bang. Buat bersihin ya. Cleaning service-nya akuarium ya bang ya? Iya. Ini tadi udah gua review ya, jadi ikan-ikan yang ada di tanknya Bang Anton di sini jenisnya cukup banyak, dan di sini saya lihat AFR-nya lagi bejibun nih. Iya Bang Anton ya? Iya Bang. Bejibun nih AFR, red flash-nya juga lagi banyak. Jadi kalau lu yang minat bisa lu kepoin aja IG-nya Bang Anton, namanya ZDN Gapi. Di situ Bang Anton jual aksesoris sama perlengkapannya, dari pakan juga ada, nanti tinggal dikepoin aja. Jadi kalau mau ngambil banyak untuk reseller bisa lah ya Bang Anto ya? Iya, karena Bang Anto ini produksi langsung. Oke Bang Anto, terima kasih ya untuk reviewnya kali ini. Semoga pergapiannya semakin ramai, terus usahanya juga semakin lancar ya Bang ya. Iya, oke, salam Batu Lovers dari Zen Mameru.